tapi apabila perpisahan saya pergi sekurang-kurangnya nombor 20 ke atas. Saya tidak pernah ke bandar lah. Jadi bagaimana saya meningkatkan kepandaian dari saya? Saya tidak belajar untuk jadi pandai. Tapi saya belajar bagaimana nak jadi pandai. Maksud saya explore diri dan bagaimana saya mencari kelemahan diri dan mencari kekuatan diri untuk gabungkan dua, bandingkan dua untuk jadi satu penyelesaian yang mampu menyelesaikan masalah saya untuk lebih bijak. Untuk lebih bijak. Jadi bagaimana? Saya mencari kawan-kawan yang mampu membantu saya untuk belajar bersama dengan mereka. Saya tidak mempunyai kawan sama ada dia pandai atau bodoh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bagikan masa dengan kawan-kawan yang lebih sesuai untuk kita untuk meningkatkan kegiatan kita. Itu yang hal ketiga dia. Seterusnya, apa yang penting adalah saya explore diri saya sendiri, iaitu belajar dengan sendiri tanpa perlukan bantuan orang lain. Saya tidak faham, kalau saya bertanya pada orang lain.